Halo sahabat catatan unik, kembali lagi di channel kita Catatan Unik yang akan selalu membahas hal-hal unik yang ada di dunia dan selalu menambah informasi dan pengetahuan. Semoga channel ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Kali ini Catatan Unik akan membahas 4 bunga anggrek terunik di dunia. Tapi sebelum menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Yang pertama, bee orchid. Kok ada lebah? Tenang, ini bukan lebah ya. Ini bunga yang mirip lebah ya guys. Bunga ini nggak gigit kok. Hihihi. Bentuk bunga ini memang terlihat seperti lebah, atau lebih tepatnya bentuk tubuh lebah betina, karena tujuannya untuk menipu lebah jantan dalam melakukan penyerbukan, terutama lebah jongga ya guys. Ups, ternyata lebah juga ada yang jomblo ya guys. Berikut catatan unik bunga bee orchid. Kedua, monkey face orchid, atau disebut juga dengan Dracula Sinia. Ayo, apa yang sahabat catatan unik pikirkan ketika melihat bunga yang satu ini? Betul sekali, pasti semua akan membayangkan wajah monyet, kera, atau sejenisnya. Oleh karena itu, bunga ini disebut Sinia, yang berarti monyet. Walaupun sedikit seram, tapi bunga ini harum loh guys, beraroma seperti jeruk pada saat mekar. Spesies anggrek ini ditemukan di negara Ekuador dan Peru, juga dapat ditemukan di pergunungan dengan ketinggian 1000-2000 meter dari permukaan laut. Aduh, tinggi banget ya, Mimin jadi takut. Berikut catatan unik bunga monkey face orchid. Ketiga, flying Dutch orchid. Kalau yang ini mirip apa ya? Yep, bunga ini mirip bebek dan dinamakan bebek terbang karena bentuknya menyerupai bebek yang sedang terbang. Iya, terbang ke hati kamu. Iya, kamu. Sayangnya, bunga ini hanya tumbuh di Australia dan akarnya tersambung dengan vegetatif jamur yang hanya ditemukan di negara tersebut. Berikut catatan unik bunga Flying Dutch Orchid. Keempat, White Egret Orchid, yang artinya bangau putih. Namun, apapun bentuk bunga ini tetap terlihat menakjubkan dan anggun ya guys. Pasti ada yang kepikiran, ini lebih terlihat seperti angsa putih atau burung merpati putih. Bunga ini juga termasuk dalam kategori salah satu bunga tercantik di dunia, dengan ciri warna putih pada bunga dengan pertumbuhan 12-15 cm. Dan pada saat mekar, kelopak bunganya lebih dari 12 bunga kecil. Wah, jadi penasaran nih. Bunga White Egret Orchid ini dapat tumbuh di bawah sinar matahari penuh dan merupakan spesies anggrek endemik yang dapat ditemukan di Jepang, Tiongkok, Korea, dan Rusia. Berikut catatan unik bunga White Egret Orchid.